Kemudian wa anna lamasna sama, dan sesungguhnya kami, yaitu jin-jin, ya para jin, lamasna sama, telah mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Ya. Wa anna lamasna sama, kami para jin telah mencoba ke langit, apakah dengan cara terbang ataukah dengan cara bersusun naik satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Ingin mencuri berita dari pembicaraan malaikat tentang masalah masa depan. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan kemarin. Kenapa? Terkadang sebagian ucapan dukun di masa lalu itu benar adanya. Jawabannya adalah bukan karena dukun atau perkara gaib, tapi karena apa? Para dukun, tukang ramal itu kerjasama dengan jin. Jin yang mengabarkan kepada mereka berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Loh, kok jin tahu? Apakah dia tahu perkara gaib? Enggak, sama dengan manusia, jin juga enggak tahu perkara gaib. Hanya saja jin ini punya kelebihan, dia bisa sampai ke langit. Nah, kemampuannya untuk bisa sampai ke langit ini mereka salah gunakan, diantaranya dengan cara apa? Nguping, mencuri berita. Iya, dari pembicaraan para malaikat. Para malaikat berbicara terkait dengan firman Allah, wahyu Allah, perintah Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka terkait hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu mereka kuping, ya, mereka mendengarnya. Nah, kami wa anna lamasna sama, kami mencoba lagi untuk melakukan hal yang seperti itu karena memang itu kebiasaan mereka dahulu. Fa wajadana ha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Oh, ternyata kami mendapati sekarang langit penuh dengan penjagaan yang ketat. Enggak seperti dulu lagi. Sekarang kami mendapati langit penuh dengan penjagaan yang ketat yang menghalangi kami untuk sampai. Iya, dan mendekati pembicaraan yang ada di kalangan malaikat itu. Muliat harasa, penuh dengan penjagaan syadidah yang sangat ketat. Wasyuhuba, ditambah lagi ada panah-panah api. Syuhub, syihab, itu percikan-percikan api. Dari mana percikan itu? Dari bintang yang dilemparkan kepada para jin yang berusaha mencuri berita. Nah, ini berbeda kebiasaan yang kami lakukan dulu, mudahnya, gampang. Tapi sekarang tidak lagi. Kalau dulu kami mampu mendapatkan berita dari langit dengan mudahnya, tapi sekarang sulit karena langit dijaga dengan ketat. Ditambah lagi ada apa? Panah-panah api. هذا صراط مستقيم.